Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan kita masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Jika kemarin kita sudah mempelajari mengenai makanan tradisional sebagai identitas bangsa, kali ini kita akan mempelajari tentang anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa kita akan berdoa dulu, semoga kita diberikan kemudahan menyerap ilmu dan kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih Nana. Kita lanjutkan ya. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contohnya, ada dinding, ada besi, kemudian bebatuan. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Ada beberapa bunyi pantul yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Gaung menyebabkan bunyi asli terganggu sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi bila sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya jauh. Misalnya, kita berteriak di tebing, seolah-olah ada yang menirukan suara kita. Gema sering terjadi di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Manfaat sifat bunyi dapat dipantulkan sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua, mengetahui keretakan suatu logam. Dan yang ketiga adalah mengukur panjang lorong gua. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi yang lain. Yang pertama adalah nada. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Yang kedua adalah desah. Desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Kemudian yang ketiga adalah dentum. Dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Terakhir adalah warna bunyi atau timbre. Warna bunyi atau timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Selanjutnya, Bu Ita akan memberikan kalian latihan soal. Enggak banyak-banyak anak-anak, cuma 10 saja. Kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti. Semoga kalian diberikan kemudahan. Nah, kali ini kita sudah belajar banyak mengenai bunyi, mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Terima kasih anak-anak. Kita tidak sampai di sini. Kita akan membahas materi-materi lain
jangan lupa pakai masker dan cuci tangan.